setelah menyimak video tadi, sebutkan apa namanya? Pas awal tahun kita sudah membuat apa ya? Kesepakatan kelas. Apakah dengan melihat video tadi, kesepakatan kelas itu merupakan sebuah peraturan atau keinginan kelas yang telah dibuat? Sebelumnya peraturannya dia. Satukan.
menjadi sebuah keyakinan. Misalkan ketika, soalnya ketika saya praktikan pun, ketika melihat kesepakatan yang ada, masing-masing itu bermuara ke sebuah nilai sebenarnya. Nilai apa yang mau dimunculkan di sana? Jadi ketika nilai sudah dimunculkan, itu yang akan menjadi patokan anaknya. Ya, walaupun nanti endingnya tadi kan ada di tabel I atau tabel T, itu menggambarkan ketika orang ini menghargai sesama, misalnya sesama temannya, apa sih yang muncul yang kelihatan, oh enggak kayak dia, oh seperti ini, itu dampaknya nanti. Walaupun itu sebenarnya bisa kita sebagai indikator lah kalau di rumah, oh indikator hormatnya berarti seperti ini, yang terlihat seperti ini, yang sebenarnya seperti ini. Jadi itu ada indikator-indikatornya bisa digunakan oleh kita seperti itu. Ya, ada lagi Bu? Ibu Sri gimana? Tentang kesepakatan pasti. Jadi kesepakatan kelasnya dilihat dari anak-anak, ada nilainya dari anaknya kelihatan kan tadi kesepakatan ada berapa. Jadi ini dilihat dari anak yang disiplin, kelihatan dari yang tidak disiplin, terus dari berbagai macam juga anak seperti yang disiplin kan dari hal yang terkecil kebersihan kelas. Kalau bisa lihat, itu ingat.
terakhir itu nanti ada satu lagi cara ininya. Yang terakhir itu nanti ada segitiga restitusi yang harus ini bisa nanti dilanjutkan. Sebenarnya materi ini materi satu bulan kita menyampaikan dalam waktu satu jam. Ya makanya ini saya ambilnya poin-poinnya aja ketika ada yang mewakili. Ya ada yang ingin diskusikan lagi? Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Kasha, apa yang kamu lakukan tadi terhadap dia? Saya tadi mengganggu dia sedang mengerjakan tugas, Pak. Mengapa kamu lakukan itu? Saya iseng saja, Pak. Ingin mencandainya saja. Apakah kamu tahu dengan mengusilin dia memancing emosinya sehingga mengeluarkan kata-kata kotor dan kamu ada dalam masalah? Iya, Pak. Saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari nasihat sama-sama. Berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Pasti bahagia bila kawan terkejut, kesal, marah, iya begitu? Iya, Pak. Ya, Bapak lihat kamu merasa senang melakukannya. Tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain. Sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya, Pak. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan? Bersikap baik sama orang lain, menghargai sama teman, dan saling hormati sama teman, Pak. Kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita. Tapi dengan mengganggu teman, membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu? Tidak, Pak. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu terus bersikap usil dan keras. Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman, Pak. Baiklah. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya ingin meminta maaf kepada dia dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bagus. Tapi sekiranya nanti diulangi lagi bagaimana? Saya bersedia menerima konsekuensi yang Bapak berikan. Baiklah. Sekarang bermaklumlah sama dia. Baik, Pak. Maaf ya. Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk deh. Ya, Pak. Silakan kamu bercerita. Sebenarnya saya kesal, Pak. Saya diganggu belajar padahal saya sedang serius. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor solusinya? Tidak, Pak. Tapi saya keceplosan. Saya tidak sengaja karena saya haus. Apakah kamu tahu mengeluarkan kata kotor itu tadi dengan lisan kamu bermasalah, tetapi juga Allah benci mendengar. Ya, Pak. Baik, Bapak tak ingin terus mengungkit kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah, bukan? Sekarang Bapak ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena sedang membuat tugas, bukan? Iya, Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ataupun kesepakatan kelas kita. Apa yang kita percaya? Yang mana dia yang belum tunjukkan? Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Iya, Pak. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama seorang lain. Kamu mengingat baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf, Pak. Minta maaf itu mudah, tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak mengulanginya lagi, Pak. Oke, pegang janjimu ya, dan jangan ulangi lagi. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Sekarang silakan masuk ke kelas lagi. Iya, Pak. Kemarin itu namanya restitusi.
Kemarin kita ngobrol mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki pada saat kejadian atau rasa pada saat melakukan kesalahan. Bagaimana perasaan rasa pada saat direstitusi? Pada saat saya direstitusi, saya merasakan saya itu malu, tertekan, dan juga seperti bingung. Dan juga perasaan saya yang sedang berkecambuk dalam diri saya, yang sedang berontar-ontar dalam diri saya itu, merasa bersalah kepada Dea. Tindak lanjut ke depannya yang akan Rasa lakukan seperti apa? Saya akan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali, dan juga saya akan berusaha meningkatkan karakter dan sikap saya untuk kedepannya. Sebelumnya Rasa pernah diajak ngobrol seperti itu enggak ketika melakukan kesalahan oleh guru ataupun BP? Saya pernah, Pak, dulu di SMP saya langsung diberi hukuman padahal saya mempunyai sebab dan musabab tersendiri. Guru saya di sana kalau menemukan anak yang suka bermasalah, anak yang melanggar dan juga lain-lainnya, langsung dihukum, Pak. Jarang dicari dulu penyebabnya dan juga alasannya. Bisa jadi anak tersebut nakal dikarenakan faktor keluarga ataupun masyarakatnya, Pak. Dengan hukuman pasti ada dampak yang berbekas pada siswa. Jadi ketakutan yang timbul pada dirinya bukan karena kesadaran yang timbul untuk tidak mengulanginya lagi. Hanya itu yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih, Rasya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pancasila. Belajar bergerak.